Halo teman-teman, welcome back to Lulusan Kidi. Hari ini kita bermain beruang sultan ya guys. Hari ini kita akan mengalahkan semua bos yang ada di game beruang sultan. Ya, okay, kita akan mulai dari Turtle Village dulu ya teman-teman. Ayo kita berangkat guys. Wow, kita sudah sampai teman-teman. Kita langsung menuju ke tempat bos ya teman-teman. Nah, bos yang pertama adalah bos kura-kura guys. Wow, kita akan pergi ke sarangnya ya teman-teman. Di mana ya? Oh, di atas teman-teman. Yeay, kita mau ke atas. Oh, hati-hati ada lebah. Oh, mati guys karena kena air. Oh iya, dia bisa tenggelam teman-teman. Oke, ini dia sarangnya guys. Kita langsung masuk ya. Yeay. Oke, di mana dia teman-teman? Oh, ini dia. Wah, dia sudah hidup teman-teman. Golem tentang, penyu namanya. Nanti kita lawannya tentang. Oke. Okay. Wow. Nanti kita. Oh, hati-hati, hati-hati. Dia mulai berputar. Iya, ya. Kita akan lawan apa? Lebah. Oh ya, nanti terakhir ya, guys. Kena itu, satu kali. Matanya ungu dong. Iya. Oke. Hati-hati dengan dia teman-teman, dia mulai mendekati kita teman-teman. Oke, kita bisa hajar dia kali ini. Ya, kalau dia tumbang guys. Kalau kura-kura yang kecil harus lawannya 3 kali ya. Ya, satu kali lagi kita harus mukul dia teman-teman, karena udah 2 kali nih. Tunggu, yang kali ini. Oke, harus cepat nih. Pukul. Hop. Oke, ini terakhir guys. Kok langsung 2 kali. Satu kali lagi mati. Ya. Oh, udah. Dua oke. Kali langsung mati loh. Ya, kita sudah dapatkan kuncinya. Oke, kita bebaskan Theo teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke bos berikutnya ya. Kita ke hub dulu. Bos berikutnya adalah Yeti. Yeti raksasa guys. Ya, kita pergi ke dunia salju ya teman-teman. Teman saya lawan bisa loh. Ya, oke kita harus ke atas. Yeti itu galak guys, bisa lempar bola salju teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke dunia salju teman-teman. Ini kan salju, jadinya dia lempar bola salju dong. Ya. Nah, mari kita mulai guys. Gimana ya? Akan lawan Yeti. Tentang, Yeti, oke. Okay. Lawan ninja. Wah, kok ada lebah, guys? Wah, ada lebah, teman-teman. Ini dia, ini bos Yeti, teman-teman. Kalau sudah lawan itu kan Yetinya nanti ada raja lebah loh. Iya. Lihat kita. Oh, hati-hati dengan bola saljunya, teman-teman. Cepat ke situ ya. Oh, wah, okay. Aku harus lawan dia. Dia lempar bola salju guys. Gak kena kan. Aku harus melawan dia lagi tidur. Oke, kita pukul dia satu kali ya teman-teman. Tidur, tolong. Yeay. Wow. Hati-hati dengan. Oh. Gak kena ya guys. Kenapa? Oh, ada badai saljunya teman-teman. Iya, besar sekali guys. Lompat. Kenapa? Kena kepala aku teman-teman. Oh. Kenapa enggak nyawanya berkurang? Mata Yetinya warna ungu guys. Oke, kita sudah pukul dia 2 kali teman-teman. Hati-hati. Wah, dia mengincar aku terus guys. Yeti, jangan ganggu aku Yeti. 3 kali langsung mati kan? Iya. Oh, hampir aja kena. Oh, lagunya makin cepat teman-teman. Oh. Oke. Perlahan-lahan. Aku lompat. Aku berhasil lompat. Oh. Ayo tidurlah Yeti. Kenapa dia tidak mau tidur ya teman-teman? Hop, lompat. Oh, jangan incar aku. Wah, untung gak kena. Aku ayo tidur kena Yeti. Itu matanya putih. Oh, dia sudah di tidur. Atas. Yeay, kita berhasil mengalahkan dia. Dong. Itu ada ratu lebahnya teman-teman. Dia lihat itu. Yeay, kita dapat kunci dan kita selamatkan. Wah, terkejut guys. Selamatkan Nathan ya guys. Ada lebah teman-teman. Nah. Saatnya berikutnya kita selamatkan yang bos ketiga guys. Apa itu? Di dunia padang pasir. Oh iya, mari kita selamatkan desert. Ya teman-teman. Oke, kita akan ke sana ya teman-teman. Ini dia. Padang pasir teman-teman. Bos Fenek kan? Iya. Iya, bos Fenek guys. Itu dia punya palutor loh. Iya, dia punya palutor teman-teman. Palu yang besar. Yang gede banget. Kita pakai motor aja ya biar lebih cepat. Pasti dia bos kan. Iya, ini dia. Bos padang pasir ada di piramida, teman-teman. Wow. Oh, hati-hati dengan penjaganya. Tolong, kita langsung masuk aja deh. Ini ada Maje, teman-teman.
Hati-hati kalau kau jalan yang salah, akan ada ketemu beruang pasir. Oh, apakah kita benar? Yeay, kita benar guys. Kalau salah, akan ketemu beruang pasir. Mm-mm. Ini petanya ada di belakang piramida ini ya, teman-teman. Oke. Okay. Oh, itu dia. Ada suara si beruang pasir, teman-teman. Oh, iya, guys. Oh. Ya, tersesat, teman-teman. Pukul dulu beruang pasirnya. Wah, semoga kita gak terkejut. Oh, itu dia. Sini. Oh, untung, guys. Oke, okay, sekarang kita cari, teman-teman, gimana mazinya yang benar. Kita ke bawah. Wah, gelap sekali di sini, teman-teman. Ke atas. Kalau kita udah ketemu beruang pasir, kita udah benar, guys, jalan kita. Oh, ini dia satu lagi. Nah, kena. Oke, sekarang kita ke atas. Ayo beruang. Oh, jalan buntu. Berarti ke sini ya, teman-teman. Kemudian kita ke sini, ke atas. Lalu kita ke sini. Oke, kita udah mau sampai, guys. Itu dia, teman-teman. Ada dua nyawa. Ambil ini dulu, dia. Guys. Ini dia lubangnya, teman-teman. Oke, kita masuk. Wow, kita sampai di tempat si mumi, teman-teman. Kita ganggu ya. Itu ada beruang pasir. Kita bangunkan muminya ya. Ini dia. Bangun, mumi. Ini adalah muminya, teman-teman. Penjaga Fendi, guys. Kamu kenapa ganggu-ganggu aku, beruang sultan? Malu. Waduh, dia mau mukul kita, teman-teman. Dia jahat, guys. Ayo sini. Dia buat gempa, teman-teman. Aku bukan bermaksud mengganggumu. Kenapa kamu ganggu aku? Aku lagi tidur. Kenapa kamu? Ini ada lava loh. Kamu hati-hati. Tidak takut ya? Hati-hati dengan lavanya, teman-teman. Waduh, penyet dia, guys. Saya tahu. Pasti aku pukul 3 kali, kan? Oh. Wah, ada anak-anak Fenix. Aku udah pukul anak-anak, kan? Oh. Kenapa dia pukul anak-anaknya, kan? Iya, padahal dia terpukul. Padahal bukan salah loh. Kena lagi. Wah, penyet lagi, teman-teman. Berarti 1 kali lagi loh. Ini saya keluarkan anak buahnya loh. Itu ya, itu anak buahnya ya. Wah, kena, guys. Mau dipukul. Padahal bukan salah anak buahnya loh. Dia akan menokok palunya. Wow. Kenapa waduh, dia mengejar kita, teman-teman. Kenapa ada asap-asapnya gitu ya? Wah, penyet lagi. Wah, kita berhasil, teman-teman. Pukul 3 kali, kan? Wah, penyetnya berarti kunci, guys. Iya, kita dapat kunci. Saya aja yang selamatkan. Oke, kita selamatkan si siapa namanya? Si Sen. Si Sen, oke. Oke, kita sekarang berhasil. Sekarang kita ke hub lagi ya, teman-teman. Kita mau selamatkan siapa lagi ya? Oh, di rumah profesor. Oh iya, ini. Oh, ini adalah tikus gile, guys. Kita mau pergi cari si tikus gile raksasa ya, teman-teman. Nanti kita lawan bos ini ya, bos lebah ya. Ya. Oke, harus hati-hati, guys, karena di sini banyak sekali tikus. Susah loh, guys. Kita jadi mengecil, teman-teman. Sultan, pasti kamu berhasil, beruang sultan. Iya. Ah, ada tikus. Waduh, tikusnya bisa lompat loh, teman-teman. Karena ini update terbaru. Takut saya, takut. Kita diserbu oleh tikus, teman-teman. Nah, tuh kan. Awas, tikus, awas. Saya terkejut. Permisi, tikus. Aku cuma mau mencari bosmu. Saya terkejut loh, guys. Iya, itu dia sembunyi di situ, teman-teman. Saya terkejut, guys. Nah, kita ke atas lagi. Ini ada tuas. Oh! Ayo kita geser tuasnya, teman-teman. Wah, itu dia. Terbuka. Gudang bosnya terbuka, teman-teman. Tapi ada matanya merah sama hitam loh. Ya, dia adalah hasil percobaan yang gagal, guys. Ah, ini dia sarangnya. Gimanakah dia tikus raksasa itu, guys? Kita harus keliling-keliling dulu biar dia keluar ya, teman-teman. Oke. Ini dia. Wah, ini dia. Raksasa. Itu namanya apa? Uji subjek. Dia adalah hasil percobaan. Lihat banyak jarum suntiknya, teman-teman. Matanya merah, guys. Tikus gile, teman-teman. Oh. Waduh, kita dipukulnya, teman-teman. Oke, kita harus kenapa menghindar. Kenapa juga bisa pukul kalau kita bisa pukul juga ya? Hop, menghindar dari ekornya. Gitu ya? Dari ekornya, teman-teman. Hop. Kok
tikusnya. Wow, dia pasti akan mencari kita lagi nih. Kena guys, kena teman-teman. Tikus gile, kamu mau kemana tikus? Kita harus pukul dia 3 kali ya teman-teman. Ekor. Hati-hati dengan pukulan dia teman-teman. Dan ekornya. Oke, pukul. Ayo pukul, yes. Langsung teman-teman. Kena lo guys. Sudah kena 2 kali. Ini tinggal 1 kali lagi loh. Tunggu 3 kali kan. Ambil nyawa dulu. Ambil nyawa dulu teman-teman kalau bisa. Oh, ekornya. Wow. Wow, lompat. Hop. Ayo Bro Sultan. Kamu pasti bisa Bro Sultan. Oke. Oh, dia mukul lagi teman-teman. Siap. Cia. Kami di belakangmu tidak kena. Hahaha. Oke. Oh, dia memukul lagi. Sekali ini dia akan turun lagi teman-teman. Kita bisa kesempatan memukul dia. Oke, guys. Sebentar lagi tikusnya tumbang teman-teman. Hop. Hop. Oke. Tumbang teman-teman. Kita berhasil. Wah, dia lenyap teman-teman. Dapat kunci nih. Kuncinya kita ambil ya. Teman-teman. Berarti di dalam perutnya berarti ada ini. Ada kunci guys. Kenapa lucu banget ya guys? Iya, ada kunci di perutnya ya Wilson. Oke, kita buka ya. Kenapa ini ada pembatasnya ya? Kita bebaskan Viper. Oke, sekarang kita akan lawan yang ini guys, The Hive. Udah terbuka guys. Oke, sekarang kita akan lawan ya teman-teman. Kita masuk ke sarangnya ya guys. Ini dia. Ini adalah bos besarnya teman-teman. Iya, si lebah raksasa guys. Wow. Wow, ini tantangannya guys. Kita harus melompat ke sini. Oke. Nah, ke sini. Wah, wow, kita berhasil guys. Hap. Ayo, lebah. Wah, ada lebah. Awas lebah. Waduh, lebahnya sekarang udah bisa. Oh, waduh, lebahnya kuat guys sekarang. Kita harus lebih berhati-hati kan teman-teman. Wow, jangan sampai jatuh ke madu ungunya ya teman-teman. Ini dia guys, 2 lebah penjaga. Sekaligus kita pukul teman-teman. Waduh, ada tiang berduri ini teman-teman. Hati-hati ya. Jangan sampai kena teman-teman. Kesini. Hop. Wow, ada lebah. Oke, ayo Bro Sultan. Jangan sampai kepleset ya. Di sini ada es guys. Bro Sultan bisa terpesat. Wah, ada bola raksasa guys. Ini adalah bola madu ungu teman-teman. Oh, kita jatuh teman-teman. Wah, hati-hati dengan balok es ini teman-teman. Oke, jangan sampai terpeset. Nah, udah teman-teman, sekarang kita tinggal ke situ ya. Ada lebah. Langsung masuk guys. Oh, itu dia. Wah, ternyata ratu lebahnya dikurung teman-teman. Kok begitu? Tapi ada satu beruang guys di situ. Apa ya itu? Siapa dia? Wah. Siapa itu? Oh, rupanya dia adalah abangnya, teman-teman. Saudara iya. Baron. Oke, sekarang mari kita. Wow. Ada ratu lebah, guys. Ratu lebah raksasa. Oh, hati-hati. Wah, dia hancurkan lantai-lantainya, teman-teman. Jadi kita harus loncat, guys. Harus berhati-hati. Hop. Wow. Okay. Ayo, beruang sultan, aku akan memakanmu. Ya, jangan sampai dimakan, teman-teman. Wah, masa kita mau dimakan, guys? Kita harus lari, guys. Waduh. Dia karena dipengaruhi oleh saudaranya si Baron ya, teman-teman. Saudaranya beruang sultan. Makanya matanya jadi ungu. Tenang, aku akan membebaskanmu, Ratu. Hop. No, kita jatuh teman-teman. Wah. Nyawa kita tinggal 3 teman-teman. Oke, ambil nyawa dulu. Hop. Wow. Jangan ganggu aku, lebah. Waduh. Kita harus berhasil teman-teman. Ayo, beruang sultan. Oh. Waduh, ada loncat guys. Wah, hebat guys, kita berhasil teman-teman. Hampir jatuh ya tadi. Wah, jatuh juga guys. Oke, ambil nyawa Bro Sultan. Oh, waduh, nyawa kita tinggal. Sedikit nih teman-teman nyawa kita. Jangan sampai
jangan sampai si lebahnya berhasil ya teman-teman. Yeay! Akhirnya kita berhasil. Tapi apa itu? Siapa itu teman-teman? Wah, kakaknya. Kakaknya si Baron menyerang kita teman-teman. Iya, oh, itu adalah. Wah, Sika. Oh, kena Sika teman-teman. Waduh, Sika yang jadi raksasa guys. Oke Sika, kamu mau membantu aku? Mau ya, dong, aku ya. Akan jadi raksasa. Aku akan membantumu melawan mereka. Wow. Lebahnya terbalik guys. Kita pukul dulu lebah-lebah kecil ini ya teman-teman. Cat, 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 cat. Ayo Sika. Cat, cat. Jangan ganggu Baronku, jangan ganggu si Beruang Sultan. Aku akan membantumu melawan mereka ya Beruang Sultan. Oke Sika, wah Sikanya baik teman-teman. Dia bantu kita melawan si lebah ya. Cacat. Oke, ayo, ayo Sika. Kita akan serang teman-teman sampai lebahnya habis semua guys. Up, up. Ayo. Wah, raksasa kita guys. Karena bantuannya Sika kita berhasil teman-teman. Kita jadi super Sika. Super Sika. Wah, hati-hati Sika. Lantainya mulai roboh. Oh, kita udah mau jatuh teman-teman ke paling bawah. Oh, itu dia. Kita tinggal melawan abangnya si Baron teman-teman. Oh, kamu aku tidak akan mendorong pernah. Kamu harus jatuh. Wah, dia mau dorong kita teman-teman. Ayo, kita ayo, dorong kita dia. Ayo, kita yang dorong dia saja ya. Guys. Yeay. Waduh, dia kalah teman-teman. Dia nangis. Bye-bye. Cuma wah, dia jatuh. Tinggalkan aku, Baron. Oh. Wah, kita sudah berhasil. Wah, si Ratu Lebah datang, teman-teman. Ratu Lebahnya sudah jadi baik, guys. Terima kasih ya, Baron. Kamu sudah selamatkan kami. Wah, akhirnya dunia jadi damai, teman-teman. Yeay, kita berhasil menamatkan game Beruang Sultan. Yeay, akhirnya kita berhasil menyelamatkan desa beruang, teman-teman. Ternyata penjahatnya adalah si kakaknya Beruang Sultan. Iya, yang mengganggu desanya si Beruang Sultan, guys. Nah, sekian video Beruang kini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.